ada di kamar. Hah? Kamar. Hah? Kamar. Hah? Di kamar. Ya, bisa jadi. Nugget-nugget, cireng-cireng. Nugget-nugget, cireng-cireng. Harimau. Apa? Benda mati. Benda mati. Iya. Di dalam. Nah, di sesi kedua, kali ini kita bakalan main tebak tagline iklan. Jadi, nanti masing-masing perwakilan tim harus cepet-cepetan menebak tagline dari iklan tersebut. Untuk ronde pertama, perwakilan dari tim konten ada Kak Raudoh dan perwakilan dari tim desain dan multimedia ada Kak Suci. Selanjutnya, untuk ronde kedua, perwakilan dari tim konten ada Kak Dia dan perwakilan dari tim desain dan multimedia ada Kak Muafan. Siapa yang paling cepat dan benar, maka dia yang menang. Life is never flat. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. 1, 2, 3. Better. Salah. Iya sih, bukan. 3 kali kesempatan, Roldo tinggal 2 kali kesempatan. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Fitbar. Salah, tinggal 2 kali kesempatan ya. KitKat. Salah. Apa? Life? Life is never flat. Jangan kasih clue apa-apa kah selain itu. Maaf sih aja. Life is never flat. Tuh. Life is never flat. 3, 2, 1. Iklan make up ya? Bukan. Ya udah, tetot aja. Hah? Apa? Udah. Cita tuh. Cita tuh, life is never flat. Oh iya. Never flat. Iya. Gimana sih? Oh iya, deh. Siap-siap tangannya di bawah. Pertanyaan kedua. Tumpuk tuh ke atas, gak ke samping. Tahan dulu, aku hitung. 3, 2, 1. Hai lo. Iya, benar. Hai lo Tin, tumbuh tuh ke atas, nggak ke samping. Dia udah angkat tangan, aku udah kasihan kak. Tadi sesi pertama mereka kalah, biarin. Pertanyaan ketiga. Siap-siap. Sudah siap? Kan di sini bisa. 1, 2, 3. Jamunya ayam. KFC. Itu. Udah ngomong KFC terlanjur. Enggak. Cepet-cepet. Harus ada lagi. 3, 2, 1. KFC. KFC, jagonya ayam. Ya betul. Poin buat lo. Janda. Ntar lagunya janda kentang dia kasih. Aku janda kembang, cantik dan menawan. Nyanyi yang lama. Ini mas Wanter ya, kerap ya. Ada lagi. Keempat. Hitung dulu baru angkat tangan ya, oke. Pertanyaan keempat. Siap-siap tangan di bawah. Tangan di atas sebenarnya kan. Jangan tangan di atas. Ayo. Kalau mau jawab tangannya turun. Gak usah. Siap-siap. Iya. Nyatanya negeri. Nah, 3, 2, 1. Split. Sprite nyatanya nyegerin. Ya, Sprite. Kalau satu lagi si Suci, aku bener berarti seri. Iya ya, kalian satu-satu ya. Tiga. Emang kita satu. Ini udah 2-1 sekarang. Pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir. Ayo siap-siap, bantu semangat. Oke lagi. 1, 2, 3. Rosong. Ayo 3, 2, 1. Milo. Salah. Bukan. Milo. Milo. Milo tuh itu energi untuk menang tiap hari. Bukan. Bukannya dia udah ganti slogan. Ayo saya ulangin itu lagi ya. 3, 2, 1. Dan lagi abis ini angus ya. Apa? 3, 2, 1. Ayo. Maizon. Maizon. Bagus semangat. Oke lagi. Kalau nggak beli TV, gue males. Mending YouTube. Ya guys, aku 4 tahun anak kos loh. Kos nggak ada TV. Masa di warung, bu beli minum makanan bergizi. Lagi iklan. Kita masuk ke pemain yang kedua. Saya ngasih tebak slogan beberapa brand besar ternama di Indonesia.
ya. Yang pertama, aku hitung dulu 1, 2, 3, angkat tangan baru jawab ya. Yep, girl. Okay. I'm loving it. Hah? Belum sih. Oh, kalau juga nggak tahu sih. 1, 2, 3, iya. Ya cool. Apa tadi? Apa? I'm loving it. Boleh baca kan? Loving it. Apa ya? Kayaknya gue tahu deh. Oke, 3. Ciki tahu ini tuh. 2. Buka. 1. Ciki ball. Salah. Bal. 2 kali dong, Kak. Sekali lagi dulu. Gue masih 2 kan? Iya. Tapi jangan lama-lama. Iya. Dulu tebak. Kalian ini kenapa? I'm loving it. Oh, Arisbet. Aku tahu. Arisbet. Salah. McD. Nggak disebutin makanan apa minuman. Kulit manggis kini ada tapi waktu itu pernah dada hadir. Kulit manggis kini ada ekstraknya, dada hadir ekstrak jus tubuh warna ungu lagi apa ya, aduh apa sih depannya M ayam hemapiton. Enggak, bukan. Mega food. Ya, kok mega food sih? Enggak tahu pikirannya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Enggak tahu gue juga. Enggak tahu. Mastin. Oh, asik. Mastin, good. Asing. Mastin. Iya, tapi asing. Mastin. Namanya asing. Wah. Jadi enggak di otak aku. Gue enggak tahu lagi makanya. Tapi mega food. Kok mega food ya? Slogan yang ketiga. Karena rasa enggak pernah, Bu. Soal rasa. Bukan, karena rasa. Ini mah kalau soal rasa. Hitung Ci, biar warna jawab Ci. 3, 2, 1. Apa ya? Ayo jawab. Teknika dia lagi dong. Masih ada iklannya berarti. Dan maafan dulu, maafan juga salah ntar. Ini kayak bukan tim ini mah. Bisa ini. Gak ada yang dukung. Karena rasa, gak pernah bohong. Kacang Garuda. Wih, eh bukan. Kita lah. Bukan, kamu apa tuh dua? Iya. Ada lagi lah. Karena rasa nggak pernah bohong. Lies sih. Bukan. Ini lies tuh. Karena rasa nggak pernah bohong. Yang ada. Gitu nadanya. Iya. Di enggak itu kayak KFC. Iya, maka dari itu kataku juga. Itu kayak KFC. Tunggu aja. Tapi kita juga nggak tahu nadanya apa. Tapi kalimat karena rasa nggak pernah bohong. Nih. Karena rasa nggak pernah. Nah itu KFC, jagonya ayam gitu. Dirawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Kita hitung dulu. Oh iya. 1, 2, 3. Kan satu lagi gua. Dari bawah, ini cepet-cepetan ya. Ulang kan yang tadi enggak kan? Ya oke, okay. Cepet-cepetan, lihat situ. 1, 2, 3. Bangun. Karena rasa tak pernah bohong. Bangun benar-benar kecap. Bener kan? Oh iya bener. Kok ngomongnya tadi beneran barengan tapi salah. Keempat. Enggak, terakhir. Karena hidup perlu banyak rasa. Sprit. Sprit curhatnya cuma satu doang. Karena hidup banyak rasa. Karena hidup banyak rasa. Tungguan. Salah. Bukan tungguan. Fanta. Bukan. Karena hidup banyak rasa. Kamu kan satu, gak ada dua. Iya. Karena hidup banyak rasa. Iya. Karena hidup banyak rasa. Bingung mau nyebut apa lagi. Ih, cita tuh udah enggak. Karena hidup. Nah, makanan tuh banyak kok di Indomaret. Iya, emang aku lagi mikir-mikir yang di. Iya, yang kita lah. Salah. Udah habis tadi. Makan. Karena hidup banyak rasa. Eh, permen kan? Garuda. Bukan. Pilih. Kacang Garuda. Bukan. Udah habis. Good day. Kopi good day, karena hidup perlu banyak rasa. Oh iya, good day. Pertanyaan terakhir. Kips. Satu lagi ya. Kips.
Mi. Angkat tangan 3, 2, 1 dulu. 3, 2, 1 Cara asik tunda. Kopi udah. Aku tahu. Oki jelly drink. Cara asik tunda lapar. Keseruan games asah otak, games gatak antara tim konten dan tim multimedia yang dimenangkan oleh tim konten. Ronde pertama kan ada games whisper challenge ya kak. Nah itu dimenangkan oleh tim konten, skornya itu 1-0. Ada kecurangan emang nih. Untuk ronde kedua, gamesnya apa kak? Ronde kedua, tebak tagline yang dimenangkan dari tim multimedia. Dengan skor 5-2. Yeay, tim ungu ya, tim konten. Oke, ini sebagai hukuman yang biasanya gak pernah jadi MC. Suruh jadi penutup. Biasanya di belakang kamera ya. Sekian konten hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat pemberitahuan video-video kita. Share sebanyak-banyaknya. Ini kayak bukan... Ini kayak bukan...